Ringankan beban masyarakat yang paling terdampak langsung secara sosial ekonomi akibat penerapan pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Trenggalek. Bupati mulai salurkan langsung kartu penyangga ekonomi kepada penerimanya hingga ke pelosok. Bantuan sosial dari Pemkab Trenggalek terhadap masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi corona ini berupa 5 kg beras dan 1 kartu penyangga ekonomi. Kartu tersebut berisi saldo Rp100.000 yang bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pokok di depo-depo yang sudah ditunjuk. Dalam setiap bulannya, kartu tersebut akan otomatis diisi saldo dengan jumlah yang sama oleh pemerintah daerah. Sedangkan penerima kartu penyangga ini juga di luar penerima program BPNT, PKH, dan di luar bantuan pemerintah provinsi. Menanggapi hal ini, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan dari hasil peninjauan langsung di lapangan, proses distribusi kartu penyangga ekonomi di pelosok, seperti halnya di Desa Puyung, Kecamatan Pule, bisa berjalan dengan baik. Kesiapan depo sekaligus sosialisasi kepada masyarakat juga berjalan lancar. Terlebih pemilik depo juga tidak hanya terpangku menyediakan barang yang ada di deponya, melainkan mau memenuhi pemerintahan kebutuhan masyarakat di tengah himbauan physical distancing. Di depo nggak setiap hari ayam ada, tapi kalau pesan nanti bisa dicarikan ayam, terus kemudian pembayarannya bisa dilakukan di depo ini. Jadi depo pun juga kooperatif, barang-barangnya di sini juga lengkap. Terus kendati di Trenggalek kita ada pengalian jalur dan pengetatan akses masuk, logistik tidak terganggu di sini. Dia katakan bahwa logistik dari Ponorogo dan sebagainya juga tidak terganggu, dan ini tadi kita coba transaksi, kita cek saldo komplit jumlahnya, terus kemudian begitu transaksi pun juga langsung bisa transaksi, dan kendala internet juga tidak ada kendala di sini karena agen ini sudah bekerja sama dengan BRI sudah sejak tahun 2015. Jadi cukup handal lah, cukup bisa diandalkan. Jadi saya senang di desa yang ya katakanlah dalam tanda kutip cukup di gunung gitu ya, agak terpencil gitu, tetapi deponya sebesar ini saya cukup senang. Jadi saya cukup puas lah nanti kalau program ini tahu apa bulan depan jumlah penerimanya makin banyak, khususnya di Desa Puyung, Pule khususnya, berarti saya sudah tahu bahwa kendati di daerah terpencil pun kualitas internetnya, deponya mumpuni untuk kemudian kita laksanakan kartu penyangga ekonomi. Ya, gitu. Perlu diketahui bahwa sedikitnya akan ada 5.000 kartu penyangga ekonomi yang akan dibagikan pemerintah daerah kepada warga Trenggalek. Kartu penyangga ekonomi ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meringankan beban bagi warga yang terdampak secara sosial ekonomi akibat pelaksanaan isolasi mandiri. Penerapan pembatasan sosial ataupun physical distancing guna mencegah penyebaran virus corona.